bertemu kembali. Festival Tanglung antara perayaan yang diraih dengan penuh kemeriahan di Malaysia. Bagi komuniti Cina di Kampung Macap Umbo Alor Gajah, ia merupakan waktu berharga untuk mengeratkan lagi hubungan penduduk melalui aktiviti yang diadakan. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Nur Farah Huda Sahiran. Tanglung sering dikenali sebagai perhiasan utama masyarakat Cina ketika sambutan Tahun Baru Cina ataupun perayaan lain. Manakala Pesta Tanglung atau dikenali sebagai Mid Autumn Festival yang sering diraih pada hari ke-15 bulan ke-8 kalendar Luna ketika bulan mengambang. Menyingkap sejarah Pesta Tanglung ini, ia dipercayai berusia lebih 2,000 tahun dengan terdapat pelbagai legenda dan mitos mengenai asal-usul sambutannya yang menjadi sebahagian daripada kebudayaan masyarakat Cina sejak turun-temurun. Bagi komuniti Cina di Kampung Macap Umbu, festival berkenaan sentiasa dinantikan mereka setiap tahun. Ini berikutan, festival ini tidak pernah kosong dengan aktiviti kebudayaan yang sering dianjur badan bukan kerajaan NGO yang rata-ratanya merupakan penduduk kampung sendiri. Antara aktiviti yang diadakan adalah upacara penyediaan teh Cina, pembuatan tanglung dan tarian tradisional. Menurut penduduk kampung Tai Siong Jul, aktiviti bertujuan mengeratkan hubungan namun ia mula menjadi acara tahunan sejak beberapa tahun lepas. Ia kerana ramai anak muda di kampung ini berminat untuk menjadikannya satu tradisi setiap kali festival berkenaan. Ini Pesta Tanglung, dia mewarisi kebudayaan bangsa Cina. Jadi dari situ dia juga dalam budaya Cina ni dia menyatukan keluarga balik untuk bulan Tanglung. You dulu. Okay. I rasa bangga sebab ada banyak penduduk diorang serta boleh bermain dengan kita. Sebab kita, tapi kita rasa akan ramai orang marilah sebab kita buat permainan semua tradisional permainan. Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Berkenaan, Jini Lim Siu Lin, acara sebegini dapat menyuburkan keharmonian dan perpaduan antara kaum. Untuk kita mewujudkan ruang supaya keluarga, baik daripada anak kecil ataupun anak yang biasa bekerja di luar, banyak anak muda kerja di luar. Jadi hari ini mereka dapat balik ke kampung untuk meraikan Pesta Tanglung ini bukan saja di rumah tetapi dapat juga meraikan dalam kampung bersama dengan komuniti. Meski perayaan ini disambut masyarakat Cina, namun bangsa lain turut sama meraikannya, menjadikan sambutannya lebih meriah. Laporan Nur Farah Huda Sahiran, RTM.